Lada mula dibawa masuk ke rantau ini sejak beratus tahun yang lalu dari negara India dan Sri Lanka. Disebabkan faktor iklim dan tanah yang sesuai, penanaman lada mula tersebar ke seluruh negara. Penanaman lada secara sistematik mula diperkenalkan di Sarawak pada 1870-an oleh Raja Charles Brooke. Sejak itu, penanaman lada berkembang pesat di Sarawak. Kini, Malaysia merupakan antara 5 negara pengeluar lada terbesar di dunia dengan purata keluaran 21,000 tan metrik setahun. Produk lada Malaysia yang berkualiti tinggi telah berjaya menembusi pasaran New Zealand, Australia, Filipina, Korea, Jepun, China, Timur Tengah, Afrika Selatan, Skandinavia, Eropah Barat, Kanada, Amerika Syarikat dan tidak lama lagi pasaran di Eropah Timur akan turut diterokai. Pada era 60-an, jumlah hasil pendapatan dari ekspor lada hanya mencapai 36.9 juta ringgit. Namun pada 10 tahun yang lalu, jumlah hasil pendapatan dari ekspor lada telah mencecah angka 2,000 juta ringgit, iaitu secara puratanya 200 juta ringgit setahun. Melibatkan seramai 68,000 keluarga yang mana 95% terdapat di Sarawak. Disebabkan kepentingan industri lada yang kian terserlah, khasnya di Sarawak, maka pada tahun 1971, kerajaan telah menubuhkan Jemaah Pemasaran Lada Hitam dengan matlamat utama untuk mengatur, mengurus, mengawal dan memperbaiki pemasaran lada. Jemaah Pemasaran Lada Hitam telah berjaya meningkatkan kecekapan dan daya bersaing industri lada melalui peningkatan kualiti produk, menjalankan pelbagai aktiviti galakan pasaran di dalam dan luar negeri untuk menerokai pasaran dan segmen pasaran baru. Usaha juga dijalankan untuk mempelbagaikan produk lada serta menyumbang kepada peningkatan produktiviti dan pendapatan pekebun lada sama ada peringkat kebun maupun ekspor. Setelah menerajui industri lada selama 35 tahun, Jemaah Pemasaran Lada Hitam telah mengharungi pelbagai cabaran dan perubahan baru sama ada di peringkat pengeluaran, pemasaran maupun kehendak-kehendak baru pasaran dari segi keselamatan dan kebersihan makanan, piawaian dan peraturan-peraturan makanan yang semakin ketat dan saingan dari negara lain. Lembaga Lada Malaysia mempunyai skop tanggungjawab, peranan dan fungsi yang lebih luas termasuk membangunkan industri lada, menyediakan infrastruktur asas pengeluaran, khidmat nasihat, pemindahan teknologi, penyelidikan dan pembangunan, pemasaran lada serta segala aktiviti di peringkat huluan, pertengahan dan hiliran. Selaras dengan dasar pertanian negara, tumpuan akan diberikan terhadap penyelidikan dan pembangunan R&D yang mana aplikasi seperti bioteknologi dan ICT akan dimanfaatkan. Segala usaha Lembaga Lada Malaysia tetap mengutamakan kepentingan dan manfaat kepada para pekebun lada dengan memperluaskan industri domestik, meningkatkan produktiviti dan memperluaskan industri tambah nilai. Lembaga Lada Malaysia akan terus menjadi nadi pembangkit dalam memastikan pertumbuhan dan peningkatan daya maju industri lada di Malaysia.